berhubungan dengan pemecahan rekor MURI ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pelaksanaan kegiatan rekor MURI ini memiliki nilai strategis yang mampu menyediakan akses pangan sumber karbohidrat secara mudah bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peran UMKM dan kegiat pangan lokal berbahan dasar sagu. Kedua, aneka sajian pangan lokal berbahan dasar sagu yang tersaji dalam berbagai varian telah membuka peluang pasar pangan lokal di tingkat domestik maupun antar wilayah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyediakan konsumsi pangan sumber karbohidrat yang sehat dan besar. Ketiga, hari ini ada sekitar 500 olahan pangan yang disajikan oleh tim penggerak PKK Provinsi Maluku untuk memperoleh rekor MURI sajian makanan olahan terbanyak dari bahan dasar sagu. Saya kagum dan bangga kepada kemampuan ibu-ibu dalam berinovasi guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Maluku. Keempat, masalah ketahanan pangan adalah masalah kita bersama. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama, terutama antar pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk LSM dan perguruan tinggi. Kelima, dalam upaya mendorong peningkatan UMKM di Provinsi Maluku, pengembangan olahan makanan berbahan dasar sagu merupakan komoditas unggulan berbasis kearifan lokal. Saya berharap agar seluruh bupati, wali kota dapat mengambil kebijakan baik dalam bentuk perda maupun peraturan bupati wali kota untuk mewajibkan pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan, restoran, dan gerai usaha lainnya wajib menyediakan berbagai jenis makanan berbahan dasar sagu untuk disuguhkan kepada tamu lokal maupun mancanegara. Dan yang keenam, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang telah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya menilai secara acara rekor MURI yang dilaksanakan hari ini merupakan momentum penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Maluku, bahwa kita orang Maluku bangga memiliki sagu sebagai pangan lokal. Selain itu, sagu bukan hanya berfungsi sebagai pangan, tapi juga identitas budaya yang keberadaannya patut kita jaga dan lestarikan. Akhirnya beta mau bilang, kenyang seng harus dengan nasi, sehat dengan pangan lokal. Beta suka sagu, ale juga suka sagu, katong semua paling suka makan sagu. Dengan sagu, mari katong menyapa Indonesia. Dengan sagu, mari katong menyapa dunia.
Yes, sir.